Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Haki di channel Ngabolang Receh. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu selama ini sudah sampai juga pada tahap akhir, yaitu kedatangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat ini kedatangan kereta cepat Jakarta-Bandung sudah sampai di Indonesia, tepatnya di pelabuhan Tanjung Priuk. Pukul 3 sore tadi sudah dilakukan unloading atau penurunan dari kereta cepat Jakarta-Bandung sebanyak 2 rangkaian di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Pengiriman kereta cepat Jakarta-Bandung pada bagian pertama ini dilakukan sebanyak 2 rangkaian kereta cepat, yaitu KCIC 400 AF dan CIT 400 AF, yaitu satu kereta rangkaian penumpang dan satu kereta inspeksi. Dan ini menjadi hal yang sangat menarik sobat, karena ini adalah pertama kalinya di ASEAN kereta cepat Jakarta-Bandung dikirim langsung dari Tiongkok menuju Indonesia. Ini adalah pengiriman pertama sebanyak 2 rangkaian yang keseluruhannya nanti akan dikirim dalam beberapa batch. Rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung akan langsung dikirim ke depo Tegaluar Bandung dalam beberapa hari ke depan. Ini akan dikirim melalui jalur darat yang sudah dikoordinasikan melalui pihak-pihak terkait. Pengiriman kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan mobil trailer dengan kurang lebih 16 gandar, yang nanti diharapkan proses ini akan berjalan dengan lancar dengan situasi dan kondisi di jalan yang dilintasinya. Kita harapkan semoga proses ini lancar sampai di Bandung dengan sempurna, supaya nanti pada bulan November bisa dilakukan uji dinamis. Di Bandung akan dilakukan perangkaian untuk menjadi satu kesatuan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.